Gebi di Sentra Bahan Alam. Nah, kali ini kita membuat pakaian atau baju dari daun. Nah, Bu Gebi membutuhkan daun sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Bu Gebi tuliskan di sini angka 6. Daun. Bagaimana tulisannya daun? D A U N. Nah, 6 daun. Lalu Bu Gebi hanya membutuhkan 2 lidi. Nah, 2 lidi kecil. Tulis angka 2. 2 lidi. L I D I. Nah, sekarang Bu Gebi mau mendesain seperti apa ya baju yang ingin Bu Gebi buat. Bentuknya seperti ini. Bu Gebi akan menggambarnya. Nah, buat baju pesta dari daun. Seperti ini baju pestanya Bu Gebi. Bu Gebi akan tulis di sini baju pesta. B A J U baju pesta. B E S T A. Nah, baju pesta. Ya, lihat lagi di sini ada Bu Gebi butuh 6 daun dan 2 lidi. Di sini ada gambarnya. Kemudian di sini tulisannya Bu Gebi mendesain baju pesta. Nah, Bu Gebi juga tidak lupa di sini menuliskan namanya Bu Gebi. Anak-anak sudah bisa menulis namanya sendiri kan? Boleh dituliskan di bawah sendiri ya. Nah, sekarang langsung saja Bu Gebi mau membuat baju dari daun. Caranya Bu Gebi akan membuat roknya dulu. Nah, roknya terdiri atas 4 daun besar. Ini Bu Gebi susun seperti ini. Bu Gebi susun seperti ini. Nah, lalu Bu Gebi akan beri lidi di tengah-tengahnya agar daunnya menyatu. Jadi seperti ini. Kemudian Bu Gebi akan membuat lengannya. Nah, seperti di gambarnya Bu Gebi tadi, lengannya seperti ini. Bu Gebi juga satukan ini dengan lidi. Dimasukkan ya. Dikaitkan. Sudah jadi. Ini baju pesta Bu Gebi dari daun. Anak-anak bisa membuatnya di rumah ya. Dan jangan lupa kirimkan ke Moodle. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Dadah.